wabarakatuh. Bagi Rufan sebelumnya ya, saya kepingin ini apa? Gak pakai ini ya? Ini terlalu tinggi. Atau di samping sini aja ya. Apa nanti ini repot ini? Sama tidak apa. Penting kakinya kan kelihatan. Alhamdulillah. Ibu baca tahu apa maksud saya ini ya. Biar dasarnya kelihatan. Ngapunten, sebelumnya ini ngajinya campur-campur aja. Mungkin ikhwan yang biasanya paksif ya, mungkin pagi ini ngajinya santai saja. Kalau perlu jangan anggap saja ini cangkruan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, ya udahlah, wis itu anggap saja apa itu rona-rona kehidupan. Jenengan yo sebagai ustaz enggak usah minder. Jenengan kok gara-gara ngoten ono sing dimusuhi di partai ini menjelang sholat subuh, akhirnya jamaah sepi enggak kok gak wani jamaah subuh. Sebabnya apa? Imami gak wani ngimami. Apa gak wani ngimami? Wedi ditutno wong wong gendeng. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, situasi kondisi seperti ini dikatakan si moral juga mengkhawatirkan. Ya. Tentunya ini satu hal yang harus bisa menjadi perhatian buat kita. Menjadi perhatian dan juga memprihatinkan. Masyaallah, banyak orang yang sekarang ini ingin meraih bahagia, tapi caranya salah. Sejenis ini siapa sih yang tidak ingin hidup bahagia? Gimana? Semua orang pasti bahagia. Bahkan manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Itu sudah jelas tertera di dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Itu bentuk kebahagiaan manusia ada di dalam kesempurnaan penciptaannya. Apalagi di dalam surah Al-Isra itu. Biasanya kan jamaah saya itu Allah gitu lah. Di sini kok Allah gitu ya. Hadirin ya Allah ini. Walaqad karramna, kami Allah memuliakan manusia juga. Berarti karakter manusia itu sebetulnya adalah makhluk yang paling mulia. Sehingga cara meraih kebahagiaannya pun dengan cara-cara yang mulia, bukan mengharapkan segala macam cara. Nuwun sewu, saking mulianya manusia, padha-padha makhluk Gusti Allah, panjenengan nek nresani binatang dalam ilmu IPA, itu kan ada herbivora, terus karnivora, terus omnivora. Ada aja tahu, masa orang tua enggak mau tahu. Ada yang khusus makan umbi-umbian, biji-bijian, ya hijau-hijauan, itu binatang. Terus cara makannya pun jarang yang pakai tangan loh Pak, langsung minanya sorry. Sapi, kambing, ya, yodus, domba, barang itu, itu balik ya. Itu kalau binatang Pak. Nek wis mangan daging, dikek orang beras, sego ora gelem. Ada juga yang yo gelem daging, yo gelem iwak, yo gelem sego. Contohnya kayak kucing, ngono. Ya. Pitik iki, sampean kek suket gak gelem. Ijo-ijoan gak gelem. Tapi nek menungso, nggih. Menungso iki nopo mawon purun, Pak?
kadang-kadang jadi omnivora, kadang-kadang jadi karnivora, kadang-kadang jadi herbivora. Daging lara, ya, hijau-hijauan itu kangkung, ya, you know? Kadang-kadang kalau saya konsumsi kok mateng mentah itu, gas, itu belum sadar. Daging konsumsi kok daging mateng, daging mentah itu, belum. Itu manusia itu. Makanya gara-gara inilah yang kemudian manusia itu dalam satu sisi bisa menjadi makhluk yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat, tapi sisi yang lain bahkan lebih sesat daripada binatang. Kal an'am bal hum adhal, itu manusia. Lah disinilah maka konsep memposisikan diri menjadi makhluk yang mulia dengan cara meraih bahagia tidak ada lain kecuali dengan cara berpegang kepada tali agama Allah. Maka dari itu para jemaah rahimakumullah, kalau jangan kalau memirsani situasi kondisi seperti ini, maka yang kita ambil solusinya adalah tidak ada lain kecuali dengan Islam. Kenapa Islam? Karena Islam itu satu agama yang memang disesuaikan dengan fitrah. Cara bahasa dalam, Islam itu pakeme menungso. Dalam surah Ar-Rum itu diterang, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi lati fatarun nasa 'alaiha. Jadi pakem penciptaan manusia itu ada di dalam fitrah. Fitrah ya Islam itu. Kenapa Islam? Islam dari etimologi saja, aslama yuslimu Islam. Niki ngapunten. Saya campur bahasa Jawa enggak apa-apa nggih, Pak. Tidak Jawa kabeh ta? Kamu sih gak Jawa. Mulanya ini niatnya ini ngaji, Pak. Cara bahasa hadis namanya tolabul ilmi. Dalam bahasa sehari-hari orang Arab namanya ta'alim. Ya, ta'alim atau ta'alum. Tapi cara bahasa Jawa disebut ngaji. Nopo kok ngaji? Ngaji itu singkatan. Menurut saya, filosofi Jawa itu luar biasa. Senengane iku kiroto basa. Kiroto itu apa? Kiroto, dikira-kira tapi nyontoh. Makanya sering kiroto itu singkatan apa sih? Tapi singkatan yang mengandung makna, Pak. Satu kata penuh makna. Itu orang Jawa. Dulu saya lupa, wong bebujuan disebut apa? Garwo. Kenapa kok garwo? Cocok ibu ini. Mantu, kenapa kok mantu? Loh, kelima-iman kok gak ada putu. Kayaknya bunda sudah punya putu ini. Kok belum dapat apa? Khusus di mana gitu? Ini orang Jawa. Maaf maaf saja dalam bahasa halus, bahasa Arab lesan. Wong Jawa yang ngerti apa, Pak? Bahasa halus sih, cangkem. Elek nih. Tapi ini cocok nih, gak dikecang gak iso mingkem. Ini kita sekadung kerasa nih, Pak. 5 menit kalau dari petamu ambas kabel. Ya Allah, nuwun sewu, Pak. Jendinan yang ngarani pisang, nopo bosok Jawa ini. Nopo kejar. Digigit barmadan, cocok. Jajar sama gaya ganti pisang. Bosok TV siang-siang. Itu orang Jawa. Kerikil, nopo darahnya kerikil. Kerikil sikil. Orang-orang kerikil tangan, kesok sendiri. Kerupuk. Kerutang-kerutang suwi-suwi empuk. Itu orang Jawa. Makanya ngaji ini ku singkatan, ngaji ini ku ngatur jiwa. Kalau jenengan dikenken ngaji, makanya satu konsep Islam wajib yang pertama bukan perintah sholat, Pak. Iqra. Tolabul ilmi, wajib itu ngaji. Ini bagaimana, Pak? Ini ngatur jiwa. Lalu ngaji itu, ini cara bahasanya orang biar, orang jenenge wayang. Kenapa kok wayang? Dibing wahnya tiang. Yang tadinya secara akidah, akidahnya melenceng, kena benalu-benalu akidah, syirik, fasik, munafik, dan sebagainya, lalu diarahkan, doa menjadi orang yang takwa dengan Gusti Allah. Mulanya simbuli terus wayang, dilakukannya dalam. Kenapa dalam ini? Dalam itu sanipone pengeran. Itu kok bahasa Arab, Pak? Dalam ya dulu, dalam. Orang yang menunjukkan kebenaran. Itu punya otoritas secara totalitas di dalam ini. Jangan gak oleh-oleh memainkan wayang, Pak.
Dan kalau sudah dimainkan dalam segagah apapun Senowar Kudoro, nek durung wae dadi raja, yo mlebu kota. Gimana kok beda? Nek wis dalan iku wae kepengin ketokno Petruk. Masa gak berjanji kok gitu. Iki jare sing pantes dadi RT itu presiden ku apa-apa niki. Nek wis wae dalan iki ngetokke dadi wae. Wallahu ala kulli syai'in. Nek wis ngono niku akhire napa, Pak? Dalam niku biasanya digandeng karo sinden. Sinden itu kok bahasa Jawa sinden, Pak. Sinden itu apa? Etimologi analoginya sebuah kepasrahan secara penuh tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu, merasa cukup, Pak. Yang merasa cukup artinya senang, bahagia, mulai sinden. Sinden itu tugasnya apa? Nyanyi apa nabuh kok? Oh, mungkin gak tahu dulu wayang kita ini. Oke, sinden itu ada berhutang kok. Hati-hati loh, Pak. Jangan suka lihat dangdut loh. Beneran, dangdut itu ngaluk uang cepat mati loh. Sama gelap musik itu. Ternyata, dangdut, dangdut. Kenapa gantung? Ya, seru dulu. Menurut jejak sholawatan ke batik gelam, tapi oplosan masa. Ada ciri-ciri, barang itu dulu, gue udah diwari ayat kursi, itu malah, apa pak? Orang ayat pejo, lu udah jejak ke perang aja. Tapi dia kawan nyanyi, baby tak teret, 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 baby tak teret. Lu apa-apa dari Allah selalu Muhammad. Jadi gitu, Pak. Subhanallah, ya. Makanya sinden, tugasnya apa? Nembang. Nembang itu lambang kebahagiaan, Pak. Mulanya tembangnya sinden dia itu, Pak. Lagunya enggak sembarangan. Mengandung tiga hal pokok, tiga dimensi dalam kehidupan untuk meraih kebahagiaan. Makanya tiang kulit mondok, golek ilmu, teng ma'at, teng pesantren disebut santri. Napa kok santri, Pak? Bu. Oh, itu kabeh. Sampe lu delapan ke Rafi Ahmad lu tau. Wis kok mendeng mau. Ngapunten bahasanya kasar enggak apa-apa nggih, Pak. Karena saya orang Surabaya, tapi blasteran Blitar sama Pati. Pati kasar, diluske kali bujuk kula teng kedi teng Blitar. Bahasane halus, bujuk kula ngapusan iki. Gak kelihatan dijak kasaran buat tempur. Ini boleh petol barang petol singausan. Petol somai barang gak ada. Rasulullah Muhammad. Bu. Om sebetulnya saya cinta kayak orang gini dalam orang biasanya. Orang gini bu. Dalam bu. Kemainnya. Lulun saya bu. Santri, kenapa kok disebut santri? Singgui jadi bengkel santri. Santri itu singkatan, Pak. San itu ihsan, tri itu tiga hal. Jadi hidup ini untuk memperbaiki pola kehidupan kita agar menjadi orang yang bahagia, perbaikilah tiga hal ini. Makanya sanye poni itu sinden, tembangannya ini tiga dimensi ini, Pak. Yang pertama, Pak, dimensi akidah. Pondasi utama itu akidah, Pak. Dari dua fase risalah Rasulullah itu yang terbanyak justru memperbaiki akidah. Karena memang akidah itu harus diperkuat, Pak. Ya. Subhanallah. Makanya lagu di sinden pertama itu apa? Tukar oplosan sampai mungkin. Lagu itu selukuh bako. Gitu. Apa Pak dengan kata? Suku-suku bako ilaino siramo menyang Solo lelai payung muto mak cendri lulu wong mati ora obah yen obah menjadi bocah yen urip nyolongi menjadi mulu. Loh, kenapa kok suku bako? Ini pasti bahasa Arab loh, Pak. Banyak loh istilah Jawa itu yang dari bahasa Arab. Jangan memasuki kota Mojokerto, ada gapuro. Gapuro itu dari bahasa Arab, gofuro. Itu biar itu tatanan tuntunan para ulama salafus sholihin orang Jawa dulu, Pak. Untuk bisa bagaimana kita
berdakwah itu tidak dengan ramah, tidak dengan marah, tapi dengan ramah, dengan rahmatan lil. Konsepnya ikadi itu seperti ini, Pak. Makanya saya tuh sering, jenengan itu aslinya itu orang apa? Ya orang Islam. Islam apa? Ya Islam kafah. Maksudnya Islam mau foga, NU apa Muhammad dia? Tak jawab, aku Muhammad NU aku. Lalu Muhammad dia kenapa umat-umatnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Nah NU kenapa? Nah itu ulama, gerakan para ulama. Tinggal dilihat aja ulama yang bagaimana. Apakah ulama yang biasa ngelamak atau ulama yang biasa ngelawak? Ulama-ulama itu bagaimana, Pak? Ulama yang terlalu ambisi dunia, al-wahan, kubut dunia wa karyatun, takut kehilangan jabatan, dekatlah kepada para pejabat. Dan memang godaannya kiai ulama berat, Pak. Pengalaman saya ini yang baru belum kiai, saya masih kang yai. Masya Allah. Lu ngerti ini, Masya Allah. Situ komor-komor tak kisah ini. Kenapa? Ada yang mau masih ada apa ya? Itu godaan dunia. Terus ngalih kubut dunia apa? Kadang-kadang justru lebih cinta dunia daripada semata-mata memberikan fatwa. Ini yang ulama yang lama. Ada lagi ulama yang ngelawak. Ya, mungkin termasuk saya ini. Ya, ceramah itu tidak luncur apa-apa payung. Nanti muslimat budi ngatur ustaz makin ceramah gitu loh gitu ibu serau paling bapak namu pinter oh gitu sih lucu gitu ustaz ya wah tak jawab ini bu nangga pos di mula kemarin bu ngapunten tapi saya gini pak kalau ceramah sistemnya saya seperti ini dengan gak pun kaget saya di situ sersan satu serius sampai sukses tujuan. Ya sekali dua sidik-sidik tapi fokusnya tetap ada. Ya walau alam, tapi ya mungkin hasilnya enggak maksimal. Namanya juga pengajian umum. Lah supaya lebih taksis lagi, mari pengajian umum, panjenengan mengajak saudara-saudaranya untuk pengajian rutin di sini. Ini gedung sebesar ini di Surabaya aja malah enggak ada loh. Ika di Surabaya kantornya masih nempel di rumahnya mertua. Kasihan ya loh. Yang di Ahmad Yani itu tingkat Jawa Timur itu hanya segitu, itu pun multifungsi. Ini luar biasa ini, cocok menjadi tingkat kabupaten ini. Ya, padahal hanya sekedar tingkat kota juga bersyukur loh Pak ini. Saya nggak bayangkan Jawanya sebanyak ini. Masya Allah Bapak, Allah Ibu, Alhamdulillah. Ini, makanya lagunya pertama selukuh batok. Selukuh apa, sekarang baru bareng yuk. Gara-gara Wong Jawa suka bahasa Arab, termasuk alun-alun itu loh Pak. Oke, kenapa ke alun-alun itu? Alun-alun itu dari bahasa Arab, alaun. Alaun itu macam. Ini alaun-alaun bermacam? Bermacam-macam. Wong Jawa alaun-alaun kesuaian jadi alun-alun. Ini kira ulu, ulu ini dari bahasa wudu. Wong Jawa ini wudu kesuaian jadi ulu. Panggilan jadi parlam. Mak Hasan jadi matasan. Mak Gofar jadi Mak Gofar, Boson Amerika jadi Negever, menurut saya. Mulanya nak wiritan, istighosa, ya ayu ya kayum, wong Jawa rapat isok jadi keliru, yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu. Akhirnya alasan entek kabe gara-gara wiritan itu. Allah sallallahu Muhammad. Itu sindir juga sih. Nah, kok suluku batok? Suluku batok itu pondasi akidah, Pak. Suluku batok, suluku batnak. Atau usluk batnak. Isi batinmu. Ya. Batok elo-elo, batuhu la ilaha illallah. Batin pula jenengan diisi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Siromo menyang Solo. Kenapa enggak siromo menyang Madura kok enggak ngono? Kok menyang Solo? Bahasa Arab itu, Pak. Siromo menyang Solo. Siroma ila antasila. Kamu diperjalankan Allah kemana saja. Ya. Makanya tadi suratnya Al-Isra' hari itu. Harusnya peringatan Isra' Mi'raj itu hari ini. Subhanallah di Asra' artinya kita diperjalankan Allah. Kita hidup ini adalah perjalanan yang mana ada yang diperjalankan. Makanya bi'abedihi. Ya. Dengan hambanya, ya jasad, ya rohnya. Kalau jenis itu diperjalankan Allah. Kenapa menyalah masjid di dalam masjid? Dari tempat yang suci menuju tempat yang suci. Lahir dalam keadaan fitrah, lahirnya untuk ibadah,
lalu meninggalnya juga dalam keadaan fitrah alias husnul khotimah. Makanya minal masjidi ilal masjidi, gak ada pak, minal masjidi ilal pasari, gak ada. Itu hebatnya. Makanya siro manila antasila, kamu berjalan dalam hidup ini kemana saja, leo-lee kayu muda. Oh enggak, leo-lee jajan bakpo, enggak gitu. Leo-lee kayu muda itu la ilah illallah ila antamuta. Wong Jawa biyen muni la ilaha illallah gak esok dadi la ilaha. Barangkali Ibu masih ingat ketika nenek-nenek kita dulu ngomong kita la ilaha illallah itu kan ya. Itu maksudnya la ilaha illallah yang kamu ho, itu kamu aku. Nah itu la ilaha payung buta itu ternyata la ilaha illallah ila antamuta. Kalimat tauhid la ilaha illallah harus tetap kita jaga sampai ajal menjemput kita. Sesuai hadis Kanjeng Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhir ungkapan kula jeneng kalimat la ilaha illallah mlebu swarga Allahumma. Yang pertama, konsep bahagia punya iman yang kuat. Ini kesimpulannya itu. Konsep bahagia punya iman yang kuat, punya prinsip yang mantap. Orang Islam kalau iman yang kuat, Pak, dalam situasi kondisi apapun juga, insya Allah tidak terkena apa-apa. Mungkin masuk politik sekarang katanya 2018 kan tahun-tahun politik ya Pak ya. Di sini ini sudah mulai ada kegaduhan-kegaduhan. Gak tahu siapa yang mulai gaduh, kita juga gak tahu. Yang jelas gak mungkin lah dengan mulai gaduh. Paling gaduh hanya rumah tangganya saja. Itu kegiran gara-gara masa yang asinan. Gitu, gaya kopi, gulanya dulu uyah. Nah, gaduh diri ini sebangsa ini siapa yang memulai? Lalu siapa yang kena imbasnya? Jadi EPGAD, tanggal kepada rumput yang berguyang. Siapa rumput yang bergoyang? Ya ahli zikir itu Pak. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang ahli zikir lah. Ahli zikir itu sendiri orang yang ahli maca Quran, mempelajari Al-Quran, menanamkan Islam, mengaplikasikan, mentransformasikan nilai-nilai ajaran Islam di dalam kehidupan. Itu maksudnya. Yeah. Makanya kelebihan di dalam Islam ini, kalau akidahnya kuat, imannya mantap, insya Allah gak mudah terpengaruh dengan itu. Yeah. Ini pertama akidah. Yang kedua, konsep hidup bahagia. Kenapa harus pakai Islam yang kafah? Karena di dalam Islam kafah itu ada yang namanya ibadah. Yeah. Banyak adzariyat 56, panjangnya sudah hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa ilahiyah. Jin manusia ini diciptakan, disetting sama Allah, programmer utamanya adalah untuk ibadah. Enggak ada yang lain. Makanya di dalam Islam itu semua yang kita lakukan bernilai ibadah. Bernilai ibadah, Pak. Panjenengan nyuwun sewu, walaupun ketoknya apa ketoknya ini? Oh, kelihatannya. Walaupun kelihatannya amal perbuatan duniawi, tapi bisa menjadi ukhrawi, Pak. Innamal a'malu niat sanat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Jadi itu, makanya jadikanlah hidup kita di setiap aspek kehidupan kita menjadi nilai-nilai ibadah di hadapan Allah. Saya tuh sering begini, Pak. Ada lagunya ya, ya. Ini ibadah, itu ibadah. Di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi. Oh, kenapa Pak Abdul? Buat gembira. Nah ini Bu, jalan goyang. Oh, pojok langsung goyang. Ya Allah. Loh, semua jadi ibadah. Makanya sering Ibu saya bilang, sholat wengi, ikuti, sama terus ibadah. Kalau lo biar, sama lo jadi goblok, dulu aku tuh Ibu. Tak rewangi, jadi malu. Dengan saya baca gitu ya. Sholat wengi ikui, rajin ngaji ikui, silaturahmi ikui, taat suami istri ikui, ibadah. Sholat kan saja? Sholatullah, salamullah, Rasul.
Rasulillah salamullah ala yasin. Ini namanya salawat apa Bu? Salawat baca kepada sopo. Nah, sebetulnya salawat yang sahih itu ada, ya salawat yang panjenengan baca ketika akhir tahiyat itu. Tapi ini salawat-salawat seperti ini niatnya untuk muji datang Kanjeng Nabi dengan cara sambil menyanyi, enggak apa-apa. Tapi nyanyi sing apik, lah. Mosok-mosok aku selawatkan kok tiga lagu cucak rawa. Pun yo ono lah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ngono. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli. Yo masih oleh dilakukan tapi aja teman-teman rek ratu sopan titi. Kan yo lagu kota santri. Ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi masyani batara. Jangan ngomong anak ayo ngono Bu, putra putri ini gitu. Nanda-nanda itu dimong. Ngono. Ya Rasulullah sallallahu ya enggak ya, ciri-ciri dimong. Jarane goyang, jarane goyang. Begini-gini goyang kabeh imane. Nek kawon tuwa itu geng golpak biasa nih goyang ngomong putune. Cintaku kelepek-kelepek sama dia. Sampai putri di lorong babak untuk ngomong kakean tingkah. Ya Allah, na'udzubillah min hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, dalam konsep perjalanan Pak, kembali ke situ. Sinden lagu ini pertama suku batok, itu simbol akidah. Sing nomor kali Pak, simbol ibadah nomor lagu ini. Lir? Lir. Lir itu simbol perintah dengan ibadah. Itu sebetulnya sebagai implementasi terjemah daripada surat Al-Baqarah ayat 20-21. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malaikat kasir. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Itu kan kan alladzi ja'alakumul ardha firasya wa sama'a binaa dan seterusnya. Mulanya lagu ini terus muncul lir-ilir Pak. Lir-ilir tandure usumile ta ijo royo-royo tak senggol teman dan anyar. Kan ada lir-ilir tandure usumile itu ibaratnya kalau jenengan hidup di dunia dicukupi segala kebutuhan kita. Wa ita'uddu nikmatullahi la tuksuha. Enggak bisa menghitung Pak. Jumlah nikmat Allah itu yang luar biasa ini. Lir kadhe manten anyar. Wis sampean terjemahno iki manten anyar koyo apa? Mangan iki gelem ora to? Alhamdulillah rahmat tuku mangan iki beras awet. Alhamdulillah rahmat tuku mangane akeh. Insyaallah perkasa cocok dengan mantu. Bu mandan iki nek anyar ta. Tangi bengi yo dilem. Alhamdulillah ya ini wis tangi arep tahajud. Tangi ini kawanan, alhamdulillah, kanipan dari tahajud. Padahal dulu sepak bola. Iku mantan yang nyata. Tapi kalau ada suwe, tangi kawanan titik, kamu disindir. Kita kalau ngomong ambil anak yang redak, yuk, titik mau cekung rak cekung rupu, ya beda, yuk, ini mantan punya anak. Iku, masya Allah, ya. Jadi, diibaratkan sebagai mantan-mantanannya itu apa? Dibahagiakan sama Allah. Cuman kadang-kadang kelanjutan itu yang dilihat musibahnya saja. Gak usah jauh-jauh Pak. Penciptaan fisik kelanjutan itu betapa sempurnanya. Gitu? Meripat ada dua, telinga ada dua. Andaikan telinga satu Pak, ini gak bisa stereo kelanjutan mendengarkan. Kalau telinganya dua kan bisa stereo. Hirup gitu? Bolongannya di hirup. Adik mata mengisor bisa, coba bayangkan. Andaikan itu mata mendukung. Apakah yang terjadi? Dulu saya lupa, rambutnya binatang. Dimanapun tempatnya namanya apa? Bulu. Tapi kalau rambutnya manusia sebutannya beda-beda Pak. Kalau di atas kepala apa? Rambut, ini apa? Alis, ini apa? Udek atau rambut mata. Ini kumis, ini sejujur, ini bulu dada. Dan kemarin saya bilang, gak on nyebut. Loh, di samping beda namanya juga
beda pertumbuhannya, Pak. Niki tumbuh terus, langsung tukang potong rambut. Gitu. Sing niki, pernah enggak niki tumbuh? Coba bayangkan, Pak, andaikan niki tumbuh terus. Pak Sugokong. Ada yang tumbuh tapi terbatas. Luar biasa ciptaan Allah Subhanahu. Mulai rojok neko-neko buut, jadi kan mantu, nak manten, niki no jadi dikerik. Terus dikerik, malintah juga yang dikerik, cemidol ini. Terus juga bagong. Terus mulu itu warna-warna, lupa undel-undel. Iku menyalahi ciptaan Allah, makanya hukumnya haram. Rambut dengan terkesan warna putih, tidak apa-apa. Aja direng namun nek putih iku lambang terus niku oleh sinare Gusti Allah itu. Kalau dia itu pengen putih malah rasa putih ini kok. Dijujur karo pangeran itu malah cepet putih di sini di bangsa ini. Itu menunjukkan dinyonyok karo pangeran Zain kok wis kuwek sok akan pola. Ini gayanya kalau ayu ting-ting yo jelalatan kok. Ya, makanya cara nak ngerti ini saja ini kan harus ditutupi ini kan wajahnya. Jadi kalau ini kisuhkan, kalau ini terakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lho, Pak, ini harus saya. Kalau jenengan ini diceluk, apa? Lir-lir, Pak. Mari jika ini dipujuk kali Gusti Allah nikmat yang begitu banyak, kalau jenengan dikaitkan syukur, tanda syukurnya, diceluk bocah angon, Pak Enek, no. Kok gak? Bocah angon, Pak Enek, no, pencet, kuwi, kok gak gitu? Kok bimbing? Bimbing itu apa? Lima. Sholat, iman, waktu, gitu. Hukum Islam, lima. Banyak lho Pak Nuhun Sewu, orang yang mengaku muslim ternyata tidak paham hukum Islam. Mengaku Islam tidak paham hukum Islam, sehingga apa? Menghalalkan segala macam cara. Wah, jual orang haram, orang halal, pokoknya kalau lu juga tahu. Gara-gara gak ngerti hukum Islam, sampai di dalam dihubung-hubung KPK, nabrak cakap listrik. Ini gue wonten, Pak. Kasus apa nih, Pak? Nopo ke EKTP, Pak? EKTP, ketabrak yang PLN dulu. Tapi itu di sana, di Indonesia tidak ada ya Pak ya. Makanya nanti, ini pengalaman buat kita. Dan ini juga termasuk syariah. Imam Syafi'i mengatakan, asyiasah dengan syariah. Karena termasuk syariah Pak Bu, perhatikan. Ini harus pengalaman yang ini, kok jadi pindu menek. Jadi kan jika pijaknya jatuh ke lubang kedua. Kedua kali. Betul loh Pak. Ini jari irama-irama. Jangan dua kali kehilangan tongkat. Jangan dua kali siapa yang nyanyi? Aku aroma roma. Makanya makin monggo lah. Terus aku gak peduli partainya apa saja, calegnya siapa saja. Prinsipnya siji sing Islamnya paling kuat, akhlaknya paling mulia, syukur-syukur sing hafidhul Quran. Sekitar yang unduk-unduk waktu itu, Ustaz, gak peduli monggol, terserah. Dari partai mana saja. Kok siji, syukur-syukur hafal Quran, nomor loro Islam yang kuat, akhlaknya mantap, gitu. Dan benar-benar karakternya karakter yang sikapnya rahmatan lil alamin. Itu saja. Kalau sudah demikian, insya Allah jujur. Allahumma. Jadi gak usah peduli propaganda macam-macam, Pak. Nanti misalnya ada yang ngasih duit, terima saja. Duit itu apa? Oh, duit itu singkatan. D itu doa, U itu usaha, I itu iman, tan itu takwa. Berduit, berdoa, berusaha, beriman, bertakwa. Di kelompok, tapi pilihan tetap satu siapa yang panjenengan niatkan. Ini perlu istiqoroh, sholat tahajud, nyuwun petunjuk Gusti Allah. Kenapa? Karena sudah terbukti gara-gara nikah Islami membuat produk lumayan hisur buat ini. Islami benar-benar rahmatan lil alamin, Pak. Tuhan saya, jangan bersaing 212. Berapa juta orang yang di sana? Satu rumput pun tidak ada. Jangan kemarin ikut ke sana, Bu? Oh, alhamdulillah. Podo. Ya Allah, ya. Luar biasa. Ini Islam ini ya. Sekali lagi saya tidak melihat siapa atau partai apa saja. Konsep Islam itu yang paling kita dahulukan. Wes, ini corong lanjutnya dicelup bocah angon. Lu kenapa kok bocah angon kok gak langsung menungso aja? Ini dari hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Ra'in itu arti letter-nya penggembala. Kenapa kok jahanam minimal punya tanggung jawab terhadap diri kita? Memanage diri kita. Bagaimana kita punya tanggung jawab terhadap tangan-tangan kita? Ya.
Makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian itu ada tanda kebesaran Allah, Pak. Saya sering matur, di tangan Pulau Panjenengan itu, Pak, ada Asmaul Husna. Tapi banyak orang Islam yang tidak tahu, Pak. Ini baik muslim maupun tidak. Makanya ini menjadi bukti bahwa kullu mauludin yuladu 'alal, anaknya siapa saja lahir dalam keadaan fitrah. Kenapa? Di dalam dirinya sudah ada Asmaul Husna. Tangan kanan niki angka 18. Tangan kiwa 81. Pinten, Bu? 99. Cuman saya ini angkanya angka apa? Angka Arab. Lah kalau jenengan biasanya kan Arab ati genah. 99. Makanya kalau sholat Allahu Akbar, ya, dihadapkan ke arah kiblat, artinya apa? Kita kedepankan ini Asmaul Husna, nama-nama Allah, lalu kita transformasi di dalam diri kita. Di atas dada begini, artinya diutamakan. Makanya sholat itu sebenarnya begini, Bu, yang paling bagus. Ya, ini paling sahih. Di samping itu apa? Ini garuk-garuk cedek. Tapi nyampe dia ya. Rasulullah itu luar biasa. Inilah konsepnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati dunia pun enak, apalagi ukhrawiyah sesuai dengan sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mulai puncak angon, penek no bimbing. Nek wis rukun Islam ngerti, hukum Islam pirsa, sholat imam itu diperhatikan, no, dan sebagai berbangsa bernegara, Pancasila yo, lima. Orang Islam pula jenengan gak mungkin tidak peduli pada Pancasila. Karena Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada orang yang memprovokasi bahwa lapor percaya Pancasila, lapor percaya demokrasi, kok gak ada di Al-Quran? Ya memang gak ada, Pak. Masa ada di Al-Quran surat Pancasila? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Pancasila. Tapi isinya ketuhanan yang Maha Esa, Qul Huwallahu. Kemanusiaan yang adil dan beradab ada. Al-Adul Amanati ila Ahliha dan seterusnya. Al-Hujurat ke-13 Pancasila ketiga. Yang persatuan. Makanya Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum mereka bicara masalah kebhinnekaan, Islam terlebih dahulu, Pak. Makanya kita kalau sholat dianjurkan untuk berjamaah. Kenapa? Konsep berjamaah itulah konsep kelembagaan, konsep dirian berbangsa bernegara, kepemimpinan, Pak. Makanya tiang ikut sholat, Masya Allah. Siapapun imamnya dicari yang akrohum, asyrohum. Itu seperti itu, gak peduli dari mana dia. Itu seperti itu. Itu di dalam konsep apalagi sholat berjamaah. Dan di dalam Islam itu yang namanya khilafiyah, ikhtilafut ulama. Saya kira wajar ya, Pak, ya. Di sini juga ada ya, Pak, ya, khilafiyah di sini. Ada yang sholatnya pakai usoli, ada yang tidak, waktu itu gak masalah. Waktu itu sholat usolinya dibanter, no, gak apa-apa. Usoli, fardhu subuh, malah kadang-kadang masih beli rok apa yang jadi rokinah kening, no. Gak apa-apa dibantu, no. Saya penting usul ini aja diwaca di dalam sholat. Di dalam sholat. Saya bantu no lagi, kan di dalam sholat. Wairil ma'udhu bi'alaihi usul ni fardu suruhi waladhali. Apa yang usul ini tuh, Pak? Ya sekedar sebelum takbiratul ikhram. Jangan diulang-ulang. Saya sering Pak Mimami sholat Jumat itu. Kulang itu meh maca Al-Fatihah. Bunyi kucing usul ini. Usol itu. Jadi malaikat hari itu selalu sodok salatnya apa? Itu loh, Pak. Nggak apa-apa. Sholat subuh ya gitu di tempat saya, Pak. Ada yang pakai kunut, ada yang tidak di sini. Nggak apa-apa, nih, Pak. Silakan. Saya nggak tahu lah, Pak. Sholat subuh jam itu. Sholat itu diniati diganti usol di fardhu subuh ini. Kawanan roh ada yang ilah bisa. Nah, untuk bilang ini, ini, Pak. Ini seluku-seluku batok lir-lir. Oke, penekno bimbing dalam berbangsa bernegara kita pegang teguh sebagai Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia terus dijaga dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makin jenengan berbeda siapa yang jenengan pilih, silakan, tapi tetap saling menghormati. Apalagi nanti cawagup ini sudah mulai memanas, Pak. Yang satunya aku itu milih semua itu, sisi itu ngelok no, umpo jari putih kayak abang, tuh harus semua jari mulu.
Lho iki maneng kok iso kok jenis sing terakhir kok enom ku yo ono model ngoten iki. Semoga nek iso niku nggih golek iku sing pemimpin iki nek iso yo. Nek imam kan yo lanang ngoten iki. Tapi kok sikro kampanye gak mboten monggo terus lanjutan iki. Masih wedok ya masalah ibuku yo wedok. Lanang yo monggo karena pemimpin itu adalah laki-laki arizal qawamuna semoga. Tapi nanti kalau sudah jadi, monggo. Terutama jenengan yang nahdin karena sama-sama dari kalangan nahdin. Aku nolak harapan potongan. NU ya orang Muhammad bila ya orang Hizbut Tahrir yang malah dibubar nol bisa. Tak nol. Nanti ini udah berjuang yang mulia ini loh. Sama kelompok ini, sama itu bagi khilafah mau boyong kelok demokrasi bisa nggak kau jual? Bung khilafah itu maknanya demokrasi, boyong bingung. Tapi boyong itu maksudnya orang potongan juga. Saya juga sering diisi lingkungnya mereka juga sering sempat diminta menjadi pengurus tidak karena saya ini mau saya ngaji bersama-sama tidak ada niatan lain oke tapi kalau kita ini insya Allah yang membimbing saya dengan ustadz-ustadz yang representatif yang bisa mengubah pola hidup saya yang tadinya fanatik satu golongan sekarang menjadi kafah yang saya katakan tadi Muhammad dan kenapa Pak ada NU-nya? Karena NU itu terkenal di mana-mana loh Pak. Okay. Jadi kalau tidak umroh, tidak haji, ke Singapura, ke Australia, ke Hong Kong, ya, itu kan ada NU itu. Di mana-mana, terutama di pom bensin itu, NU smoking, NU smoking. Oh, no lah. Kecewa dia. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini, ilir-ilir, tak beli-ilir, tak isu-ilir, tak sebut kemarin, bocah aman, pengenak diri. Wes, sing terakhir, sing ketiga nopo. Setelah sulukum batok, lir-lir, langsung gundul-gundul pacul. Wes, ini ngapain lho, Ustaz Eko. Eko apa Eka? Ustaz Eko. Mana Ustaz Eko ya? Ngapain lho, kok tahu. Apa jenengan oke nih Pak, iki Ustaz Antik tuh kondi, kok gini, kok gunung. Ngapain lho, karena enggak, saya enggak pinter jalan saya ini. Ya, ya Allah, yang ketiga lagunya gundul macul. Napa kok gundul macul, Pak? Kok gak gundul-gundul arit atau gundul-gundul linggis? Kok gundul macul? Pacul kan singkatan, Pak, tadi saya sampaikan, gitu. Pacul. Nah, ono papat atau sampai ucul, Pak. Sifat papat, ini karakternya Kanjeng Nabi. Sidik, amanah, tabligh. Itu harus sampai ucul, pacul, gundul-gundul pacul. Dalam konteks kabul minallah ada syariat, qorifat, hakikat. Makrifat itu dijaga itu Pak. Kecepulannya pacul, papa terus sampai ucul. Oh no. Oke, okay. Nah jalanannya pacul, sehingga apa? Durang, kambing dungu marang pengiran. Kambing duduk marang pengiran. Tak korup ilallah, akidahnya kuat, ibadahnya sempurna, akhlaknya mulia, sampailah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ridho dan hidayahnya. Allahumma. Dan resmono yang terakhir lagu ini, cuma itu diputih. Anak tergila, you know, kok gak turi abang, turi hijau, turi ungu, turi biru, mari bro meletos balon hijau. Kenapa kok turi putih? Turi putih itu lambang jenazah, Pak. Lambang bahwa tiga hal ini digesangu biji mesido. Mulanya turi putih itu lambang mayat dibungkus kain kafan warnane. Jangan mentang-mentang jenengan seneng kotak-kotak akhirnya jenazahnya dibungkus kain kafan warna malaikate wedi namun wedi disemeni soalnya bahasane kan kasar ngoten lho Pak wedine ngoten apa malah saiki dicerai kali bojone kan dia sakno ngoten lho di warnanya tetap putih dan bersih suci ngoten niku turi putih ditandur nang kebon agung kebon agung niku kuburan dikuburke. Ono cerati bayang long, bayro kembangnya Allah. Kok kan ada cerati malaikat, bukan nakir. Bayro kembangnya Allah, kita kali, sopo siro, khosin malaikat. Oh mahudi, ira, lah ke ira, iyo, ini kali jarak, oh. Kok betul apa jenang lo, Pak? Oh, hati-hati lo, yo. Ya Allah, ini kok prakarsa teman-teman. Orang-orang Jawa loh Pak itu, sehingga ditutup sekarang itu, Dollywood itu. Walaupun dalamnya masih ada 1-2 itu, tapi kan mendingan itu ya. Omah keluar-keluar biar ada balik isyak, mau itu mesti macet Pak, bingung Pak. Adik misalnya, ajum, bingung Pak.
Kalau na'udzubillah min, dengan bersyukur di sini dekat dengan orang-orang ahli dakwah, muka-muka barokah. Amin. Allahumma. Nek semua itu kita takon, sopo siro, sopo pengiranmu macam-macam. Takon. Mau nih senati-hati, itu yang itu jari kasih Nabi itu. Wong murid ibu, maka akan terbawa pola matinya. Artinya, orang mati tergantung apa jari murid. Kaya gini, wong sari, Pak. Wong sari kok jari malah, kok ibu sering itu belonjoan, lindur benar-benar belonjoan. Rokok, imam ewu, berapa, hitung ewu, telur, rong ewu, hitung aku, seket. Untuk melindur, melindur kau teriku. Tapi yang biasa kaji, melindur aja kaji. Begitu juga orang meninggal. Ditakutnya gampang otomatis dengan ahli ngaji, kumpulannya orang ngaji kok. Subhanallah, ambil permata anak-anak sekolah ini. Aku paling sponsor yang aku tidak menggambarin. Permata terus. Wah, gula sapi merah. Ini enggak apa-apa, memang merah asli. Jangan kok merah dikulisi putih. Ya untuk kok pemimpinnya kok laki gitu loh, oke? Insyaallah yang punya senjata, saya tuliskan senjata. Saya itu kalau ceramah khotbah di gubernuran kak, ketemu sama beliau, supaya baru santri deh. Dan lu kiai monggo sang kawan ke pondok nih, mangan-mangan dari. Gue semua berlaku. Itu masuk itu barang pesannya, tapi enggak. Di sini enggak saya sampaikan, tapi apa ada pilihan lain, lebih ya. Rasulullah Muhammad. Jadi begitu, ya, subhanallah. Jadi, ditakoni. Lihat biasa ngaji, otomatis jawab. Sopo pengiranmu, Allah. Sopo Nabi Muhammad. Apa kitabmu Al-Quran? Gampang. Ini gak tahu ngaji, berdiri di TV. Sopo pengiranmu? Sopo. Ngaji. Sopo Nabi Muhammad. Sopo dulurmu jore emon. Malaikat lu gergetan. Ya Allah, na'udzubillah nih, melalui jenengan monggo, mumpung ada pengajian bersama Ikadi, tiap bulan didatangi, dirawi, syukur-syukur ngajak tetangga, tetangga, saudara, keluarga, agar semakin siap sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti orang kampung saya, Pak. Nanti jangan ngaji cuma berarti. Sampai tak laku ini. Kok cabut ini dijak ngaji, tapi kebrujuk, nendelok TV. Ngawak. Jawab ibu kan? Baca bote nak dijak ngaji tapi kembrutuk nendelo TV. Pelan wadon enam pelan bayi bodoh lebok kati lemei sinti ciru artis anandi. Kasih aja lu. Salamullah alaikum. Salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah, ala yasin, habibillah. Sawangane, kok panas cuacane, terbanjir dengan kegingin sikile. Mulane, sakmene wae, kapan-kapan diteruske. Insya Allah panjang umur. Allahumma mekaten ngajar keterangan doa ibu bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fi lana ya Allah wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li shaykhina wal mu'allimina wa li hukuki wajibati alaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Ahyaa minhum wa al-Amwaat innaka sami'un qariib mujibu da'awat wa qadi al-hajat wa qadi al-hajat wa ghafir adh-dhunub wal khathiat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa ahlana wa jama'atana khususan ya Allah jama'ah majlis ta'lim ikati kota Mojokerto ya Allah min ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli Qur'an wa sunnah wa ahli shihha wa afiyah wa ahli salamah wa ahli rizqi halalan tayyibah mubarakah wa ahli zakat wa sadaqah wa ahli ziyarat al-makkah wal-madinah wa ahli karamat wa istiqamah wa ahli husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami, para sesepuh kami, para asatid kami, para murabbi kami, para muallim kami, para ikhwan akhwat kami, ya Allah.
jamaah kami seluruhnya dan seluruh keluarganya, ya Allah. Jadikan hidup yang sekali ini, ya Allah, hidup yang mulia, istiqomah dengan rezeki yang halal barokah, bisa kami gunakan dekat ibadah. Ya Allah, membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudahkan kami berziarah ke makam Madinah dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Allahumma salli li mujahidin, Allahumma usul Islam wal muslimin, Allahumma usul mujahidin fi Palestine. Wassalli min aqsa ya Allah, wassalli min aqsa ya Allah, wassalli min aqsa ya Allah, birahmatika ya rahmar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.